أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد صدركم رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini saya dapat hadir di hadapan Anda dalam program bimbingan tahsin tilawah. Semoga Allah merahmati kita dalam pertemuan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim. Apabila satu kaum berkumpul dalam satu majlis Al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, mereka mengkaji Al-Qur'an, akan turun kepada mereka empat hal. Yang pertama, as-sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan turun kepada mereka ar-rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan mendapatkan liputan dari para malaikat. Dirinya akan selalu dijaga oleh para malaikat. Yang keempatnya, akan selalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ada di makhluk yang di sekitarnya. Saudaraku rahimakumullah, membaca Al-Quran dengan benar merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, ahkamul mat, cara membaca panjang. Dalam ilmu tajwid, ahkamul mat ini terdiri dari 16 macam nama. Yang pertama, mat tabi'i. Kedua, mat badal. Ketiga, mat tamkin. Keempat, mat iwad. 5. Mat harfi. 6. Mat silah qasirah. 7. Mat silah tawilah. 8. Mat wajib muttasil. 9. Mat jais munfasil. 10. Mat arid lissukun. 11. Mat lin. 12. Mat farqi. 13. Mat lazim kilmi mukhaffaf. 14. Mat lazim kilmi muthaqqal. 15. Mat lazim harfi mukhaffaf. 16. Mat lazim harfi mutsaqqal. Dari 16 macam ahkamul mat ini terbagi menjadi 3. Ada yang wajib dibaca 2, wajib dibaca 4, dan wajib dibaca 6. Pada kesempatan ini akan saya berikan rumus kemudahan untuk mengetahui bacaan mat kapan dibaca 2 harokat, kapan dibaca 4 harokat, dan kapan dibaca 6 harokat, walaupun Anda belum bisa menguasai istilah 16 macam nama tersebut. Rumus bacaan mat, kapan dia dibaca 2, kapan dia dibaca 4, dan kapan dibaca 6 adalah sebagai berikut. Mat akan dibaca 2 harokat apabila setelah huruf mat atau setelah bacaan mat itu tidak berupa huruf hamzah, tidak berupa tasydid, tidak berupa huruf sukun atau mati. Saya ulang. Bacaan mat akan wajib dibaca 2 harokat saja apabila setelah bacaan mat itu tidak berupa hamzah, tidak berupa tasydid, tidak berupa huruf mati atau sukun. Seperti bacaan a'udzu billahi. Nah, a'udzu billahi. A'udzu 2 harokat. Jangan sampai dibaca 3 harokat. A'udzu billahi. Kedua, seperti kata ilafihim, ilafihim. I setelah bacaan i huruf lam, tidak ada huruf hamzah atau tasydid. Ketiga, seperti kata wa idza huyyitum, wa idza huyyitum. Yi
setelah huruf ya berupa huruf ta, bukan hamzah, bukan tasydid. Keempat, seperti bacaan afwaja ja, setelah alif tidak ada hamzah, tidak ada tasydid. Kelima, seperti bacaan toha. Membaca toha ini, cara mengucapkannya harus diurai. Seperti huruf ta, sesudahnya ada alif, maka dibacanya toha. Ada ha, kemudian ada alif. Toha. Maka ketika kita urai, tidak kita temukan setelah bacaan ta atau ha itu hamzah atau tasydid. Yang keenamnya, وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. وَمْرَأَتُهُ ini dibaca dua harokat. Ya. Setelah bacaan hu berubah huruf ha, bukan hamzah, bukan tasydid. Keenam contoh ini semuanya harus dibaca dua harokat. Secara ilmu tajwid, dia memiliki nama masing-masing. Ada yang disebut yang pertama mat tabi'i, kedua mat badal, ketiga mat tamkin, keempat mat aiwat, kelima mat harfi, keenamnya mat silah qasirah. Keenam mat ini rumusnya sama, sesudah bacaan mat tidak berupa hamzah, tidak berupa tasydid atau sukun. Selanjutnya, rumus bacaan mat yang dibaca empat harokat atau lima harokat. Artinya, kita boleh membaca empat harokat, boleh membaca lima harokat. Namun, tidak boleh membaca dua harokat. Yaitu yang pertama, apabila kita temukan bacaan mat sesudahnya berupa hamzah. Kalau di dalam mushaf, biasanya kita perhatikan ada tanda bendera. Harokat seperti bendera itu artinya dia dibaca panjang. Kita perhatikan saja, apabila ada tanda bendera sesudahnya berupa huruf hamzah, maka artinya itu bacaan harus dibaca 4 harokat atau 5 harokat. Tidak boleh dibaca 2 harokat. Seperti bacaan yahsabu anna ma lahu akhlada. Ma lahu, ada bacaan hu, kita perhatikan ada tanda bendera, ada wawu, ini artinya bacaan harus dibaca panjang. Kita perhatikan di situ ada tanda bendera bertemu dengan huruf hamzah, maka ini artinya dia dibaca 4 harokat. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Yang kedua, seperti bacaan idza jaa. Ja ada tanda bendera, sesudahnya ada hamzah, maka ini dibaca 4 harokat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang ketiga, seperti bacaan ma aghna. Bacaan ma, kita perhatikan ada tanda benderanya, ada bacaan mat berikutnya berupa huruf hamzah, maka ini harus dibaca 4 harokat. Ma aghna. Tiga contoh tadi dalam ilmu tajwid disebut mat silah tawilah, mat wajib muttasil, dan mat jaiz munfasil. Walaupun Anda tidak mengetahui tiga nama tersebut, cukup Anda ketahui apabila ada tanda bendera berikutnya berupa huruf hamzah, maka itu bacaan harus dibaca panjang 4 harokat. Selanjutnya, rumus bacaan mat yang harus dibaca 6 harokat. Rumusnya hampir sama dengan bacaan mat yang dibaca 4 harokat, yaitu kalau di mushaf kita perhatikan ada tanda bendera. Jadi tanda bendera terkadang dibaca 4 harokat apabila bertemu dengan hamzah. Akan tapi, apabila tanda bendera sesudahnya berupa huruf yang bertasydid, maka ini artinya wajib dibaca 6 harokat. Seperti contoh, قُلْ أَذَّكَرَيْنِ. Kita perhatikan ada tanda bendera bertemu dengan huruf zal bertasydid. قُلْ أَذَّكَرَيْنِ. Contoh yang kedua, al-ana, ada tanda bendera bertemu dengan huruf mati, lam mati. Al-ana. Yang ketiga, waladhallin. Kita perhatikan ada tanda bendera bertemu dengan lam tasydid, wajib dibaca 6. Waladhallin.
dhallin. Yang keempat, sad. Bacaan sad, kalau kita perhatikan di mushaf, hanya tertulis dengan huruf sad. Akan tapi cara membacanya harus diurai, yaitu huruf sad, alif, dan huruf dal mati. Maka kita perhatikan, setelah alif, ada huruf dal yang dimatikan. Maka ini artinya bacaan dibaca 6 harokat. Sad. Yang kelima, alif lam mim. Contoh keempat dan kelima hampir sama, artinya cara membacanya harus diurai. Tertulisnya alif, lam, dan mim, akan tapi cara membacanya sebagaimana lam, alif, mim, kemudian mim, ya, mim. Alif lam mim. Kelima contoh tersebut dalam ilmu tajwid disebut dengan mad farqi, mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim kilmi muthaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf, dan mad lazim harfi muthaqqal. Saudaraku rahimakumullah, sekali lagi dalam ahkamul mad ini yang kita perlu perhatikan cukup dua, hamzah tasydid. Tasydid atau sukun ini artinya sama, sukun atau tasydid artinya sama. Yakni apabila kita temukan ada tanda bendera bertemu dengan hamzah, wajib dibaca 4 harokat atau 5 harokat. Apabila ada tanda bendera bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka ia wajib dibaca 6 harokat. Mari kita latih pembacaan surat Al-Fatihah. Kita baca ayat demi ayat sambil kita memperhatikan tulisan yang ada dalam mushaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan pada kata ar-rajim ada bacaan berharokat kasrah ar-rajim. Dimanapun berada, kalau kita membaca huruf yang berharokat kasroh, jangan dibaca monyong ar-rajim, tapi ar-rajim. Silahkan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Di sini perlu kita perhatikan bersama pada kalimat bismillah dan pada kalimat alhamdulillah, jangan sampai kita dalam membacanya yaitu pada lafaz Allah dan lillah atau pada kalimat alamin. Jangan sampai dipanjangkan sampai 3 harokat seperti bacaan bismillahirrahmanirrahim. Salah 2 kali pada kata Allah dan Ar-Rahman. Begitu juga pada kalimat alhamdulillahirrabbilalamin. Salah 2 kali. Sekali lagi, mari kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Selanjutnya saya bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan pada huruf sin nasta'in, jangan sampai dibaca monyong nas tapi nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina
as-siratal mustaqim. Sebagaimana penjelasan tadi, bahwasanya huruf sin dan huruf sad itu mirip sekali cara mengucapkannya. Membedakannya, untuk huruf sin itu dibaca dengan tipis nasta'in. Adapun huruf sad dibaca sedikit ada penebalan, yaitu sedikit dimonyongkan. Ihdinas siratal mustaqim. Sedangkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, perhatikan pada huruf dza, jangan sampai membaca siratal ladzi, ladzi tidak benar. Yang benar alladzina. Ingat cara membaca huruf dza, ujung lidah sedikit dikeluarkan dza. Nanti di ayat belakangnya lagi ada huruf dad. Cara membaca huruf dad itu sisi lidah menempel pada gigi geraham dengan ada penekanan karena bertasydid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagus, jangan sampai membaca sebagian saudara kita membaca an'amta. Nah, ini tidak benar. Kenapa? Huruf nun tidak boleh dibaca mantul. Siratal ladzina an'am. Nah, tidak benar. Yang benar siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Mari selanjutnya kita melatih dari pembacaan surat An-Nas. Di dalam surat An-Nas banyak sekali kita temukan beberapa bacaan yang dibaca gunnah atau dibaca dengung. Seperti ayat pertama, kita perhatikan ada tanda nun tasydid. Dalam mushaf yang saya buat, yaitu mushaf bimbingan talaqqi, telah saya berikan tanda garis satu setiap bacaan yang dibaca dengung. Ingat bahwasanya membaca dengung itu dibaca sampai kadar 3 harokat atau 3 ketukan. Saya contohkan. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, pada bacaan bin nas inilah pada huruf nunnya itu harus ditahan sampai 3 harokat. Begitu juga nanti dengan ayat kedua ada nun tasydid. Ayat ketiga ada nun tasydid. Ayat keempatnya min syarri. Kita perhatikan ada huruf nun tanpa diberikan tanda sukun, ini artinya rumus dia harus dibaca dengung. Al-khannas dibaca dengung. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, ada nun tasydid dibaca dengung juga. Minal jinnati wan nas, ada pembacaan dengung juga. Ya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saudara Habibi membaca bismillahnya kepanjangan. Tolong diperhatikan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, ini ya perlu diperhatikan semuanya, membaca dengung 3 harokat. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin syarril waswasil khannas.
dha. Sering terjadi kesalahan membaca huruf dha allazi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Saudara Luqman, pada bacaan minal jinnati kurang satu harokat, ditambahkan minal jinnati wan nas. Silakan. Minal jinnati wan nas. Terima kasih. Saudaraku, mari kita melanjutkan talaqqi surat Al-Kafirun. Di dalam surat Al-Kafirun ini kita akan menemukan dua materi yang telah kita bahas, yaitu ahkamul ghunnah, bacaan dengung, dan bacaan mat, ahkamul mat. Dalam keterangan tadi telah saya sebutkan bahwasanya kunci dalam membaca mat itu mudah sekali, yaitu kita perhatikan tanda bendera. Di dalam surat Al-Kafirun ini, jika kita perhatikan pada ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, semuanya tanda bendera berikutnya berupa huruf hamzah. Sehingga lima ayat ini semuanya panjang empat harokat. Tidak boleh dibaca dua harokat, tapi empat harokat. Mari kita mulai talaqqi surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, empat harokat. Begitu juga ayat keduanya. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Perhatikan pada ayat ketiga, di samping kita temukan tanda bendera yang artinya bacaan mat dibaca empat harokat, kita perhatikan di sini ada antum, huruf nun tanpa tanda mati, tanda sukun tidak ada di sini, artinya huruf nun harus dibaca dengan dengung. Dan di huruf mim ada tanda sukun, ada tanda mati, artinya mim harus dibaca dengan jelas. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidun ma abad. Ayat kelima sama dengan ayat ketiga, yaitu ada nun tanpa sukun, antum dibaca dengung. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Jadi telah kita pelajari semua huruf ghunnah dan mat. Dalam masalah ghunnah kita ingat nun sukun, nun tanpa sukun, nun tasydid, mim tanpa tasydid, tanwin sejajar, tidak sejajar. Dan dalam masalah mat kita perhatikan tanda bendera berikutnya berupa hamzah atau tasydid. Cukup sederhana materi yang telah kita pelajari, mudah-mudahan dapat meningkatkan kualitas tilawah Al-Qur'an kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, setelah kita membaca surat Al-Kafirun, barangkali ada yang mau bertanya dari pembacaan surat Al-Kafirun, saya persilahkan. Saya. Baik, silakan.
pada ayat keempat itu pada lafaz ana itu ada bulatan di atasnya. Mm-hmm. Berikutnya pada lafaz abadtum, kenapa di huruf dal itu enggak ada tanda matinya? Baik, terima kasih. Di dalam Al-Qur'an Mushaf Timur Tengah banyak sekali kita temukan ada alif, wawu atau ya tidak ada tanda bulatnya. Ini artinya huruf ini tidak perlu dibaca atau tidak ada fungsinya dalam segi pembacaan. Jadi dibacanya pendek. Wala ana'a gitu. Yang kedua, abadtum, kenapa huruf dal tidak diberikan tanda mati? Ini artinya huruf dal juga tidak perlu dibaca. Banyak sekali nanti kita temukan di Al-Qur'an huruf dal tidak ada tanda sukun, namun pada huruf ta-nya ada tasydid. Artinya kita langsung masuk ke huruf ta-nya. Di tempat yang lain ada huruf ta bertemu dengan to. Ta-nya tidak ada tanda mati, to-nya pasti ada tanda tasydidnya. Begitu juga sebaliknya, ada huruf to bertemu dengan huruf yang lainnya. Nanti akan dibaca dengan pembacaan yang sama. Mari kita lanjutkan talaqqi surat Ad-Duha. Di dalam surat Ad-Duha ini kita akan menemukan beberapa materi yang telah kita pelajari juga, yaitu kaitannya dengan ahkamul gunnah dan ahkamul mad. Maka perhatikan baik-baik cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha. Wallayli idza saja. Wallayli idza saja. Perhatikan pada kata idza. Cara membaca dza, ujung lidah dikeluarkan sedikit. Idza. Wallayli idza saja. Wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal a, bacaan a dibaca panjang dua harokat. Kita perhatikan lam alif di sini, penulisan hamzah ada di tengah-tengah antara huruf lam dan alifnya. Maka ini pertanda a dibaca panjang. Yang kedua, khairul laka, ada tanwin dhammah dengan ditulis double dhammahnya. Ini biasanya dibaca dengung. Akan tapi pengecualian ketika bertemu dengan huruf lam atau ra. Maka khairul laka walaupun dhammahnya double tapi tidak dibaca dengung, tapi dibaca dengan cepat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardha. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardha. Pada kata fatardha, kita perhatikan ada tanda bendera. Biasanya ada bendera, ada bacaan panjang. Akan tapi pada fatardha di sini tidak dibaca panjang. Karena apa? Ingat rumus cara membaca mat. Apabila ada huruf mat tidak bertemu dengan hamzah atau tidak bertemu dengan tasydid, maka cukup dua harokat. Nah, di sini fatardha benar ada tanda bendera, tapi setelah kita perhatikan ternyata tidak ada hamzah setelah fatardha. Tidak ada tasydid, maka fatardha cukup dua harokat. Kedua, apabila tanda bendera bertemu dengan hamzah, maka panjang empat harokat. Dan yang ketiga, apabila tanda bendera bertemu dengan tasydid, dipanjangkan 6 harokat. Jadi saya bacakan lagi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Perhatikan cara membaca yatiman.
tanwin bertemu dengan fa atau nun mati bertemu dengan fa, cara membacanya huruf fa sedikit kelihatan. Yatiman. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wawajadaka dhalan. Ingat, di sini ada tanda bendera bertemu dengan tasydid panjang 6 harokat. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Ayat berikutnya ada tanda bendera bertemu dengan hamzah panjang cukup 4 harokat. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Perhatikan tadi ada membaca fa aghna, tidak boleh. Karena apa? Huruf ghain bukan huruf qalqalah. Salah ketika kita membacanya fa aghna. Yang benar, wa wajadaka 'ailan fa agh fa agh. Jangan sampai fa agh. Silakan, wa wajadaka. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Fa ammal wa amma as-sa'ila fala tanhar. Sebentar, ini sa'ila. Ada tanda mat, tanda bendera bertemu dengan hamzah panjang 4 harokat. Saya contohkan, wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa amma as-sa'ila. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Mari kita lanjutkan pembacaan surat Asy-Syarah. Surat Asy-Syarah nama lainnya surat Insyirah. Jadi bisa kita sebutnya surat Insyirah atau Asy-Syarah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat diakhiri dengan huruf kaf. Cara membaca kaf mati dan tak mati ada sedikit desisnya. Sadarak. Nah, begitu juga huruf ta. Ya, ketika nanti kita membaca tak mati ada sedikit desisnya. Saya ulang. Alam nashrah laka sadarak. Alam nashrah laka sadarak. Wa wada'na 'anka wizrak. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. Bagaimana membedakan makhraj huruf dhad dan makhraj huruf dha? Membaca huruf dhad keluarkan dari sisi lidah. Tepi lidah kita tempelkan ke gigi geraham kiri atas. Boleh dari kanan. Ba. Nah, berikutnya huruf dha. Nah, inilah yang dikeluarkan ujung lidahnya. Dha. Dha. Jangan sampai dibaca za seperti z, za. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi
bagus. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, dua kali kaf dzikrak. Ada sedikit disis huruf kaf mati. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al 'usri yusra. Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Fa idza faragta fansab. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Mari terakhir kita membacakan talaqqi surat At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. Ayat pertama dan kedua diakhiri dengan huruf qaf. Cara membacanya sama, ada sedikit penebalan. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ث النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. Cara membaca ظ dan ذ hampir sama. Lidah sedikit dikeluarkan, membedakannya untuk huruf za tidak dimonyongkan, tapi untuk huruf za sedikit dimonyongkan. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa khuliqa mimma يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. إنه ada waw kecil, ini ciri dibaca panjang hu. على رجعه hi ada ya kecil, ini juga sebagai tanda bacaan panjang. Ingat, ketika bacaan panjang tidak bertemu dengan hamzah atau tasydid, cukup dua harokat. Innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubalas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Ayat 8, 9, dan 10. Cara membacanya sama, dibaca dengan tipis. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. الرَّجْعِ, suara jim dibaca dengan kuat qalqalahnya. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. رَجْعِ. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. Cara membaca fasl dan ayat berikutnya 14 hazl sedikit berbeda dengan ayat 11 dan ayat 12. Di manakah perbedaannya? Ayat 11 وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ sebelum terakhir berupa huruf qalqalah, maka suara pantulan kuat. Ayat 12, sebelum huruf terakhir berupa huruf dal. Ini juga dibaca dengan kuat pantulannya, soda. Akan tapi pada ayat ke-13,
dan ke-14, huruf sebelum terakhir berupa huruf sad dan berupa huruf za. Kedua huruf ini bukan huruf qalqalah, maka perlu dijaga jangan terlalu keras membaca suara e-nya. Boleh diberikan suara e namun dengan suara yang lembut. Innahu laqaulun fasl. Innahu laqaulun fasl. Wama huwa bil hazl. Wama huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan famahhilil kafirina amhilhum ruwaidan.